Assalamualaikum geng, selamat datang lagi sekali ke channel Resh Muhammad. Video kali ini geng berkenaan dengan outdoor water filter. Aku nak share kat korang macam mana cara kita nak servis outdoor water filter. Tapi cara yang aku buat ni aku tak ganti pasir. Kau tengok sistem piping kat sini dia pakai PVC. So biasa orang akan pakai poly pipe supaya mudah untuk kita buat maintenance. Tapi dalam kes ni aku kena potong pipe-pipe ni semua. Untuk sistem piping ni dia tak ada stop code untuk buat maintenance, so kita kena off dulu sumber bekalan air. Kalau korang perasan outdoor ni dia dah bocor dan dia punya valve dekat sebelah atas dah patah. Okay geng, sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe dan tekan butang loceng dan layan video ni sampai habis. Dan akhir sekali geng, jangan skip iklan guys. Tengok sampai habis. Okey, jom kita mulakan tutorial. Kalau korang nak tahu cap hitam sebelah atas ni bila dah mencapai usia 5 tahun ataupun 6 tahun, biasa dia akan bocor dan akan pecah. So korang jangan risau, korang boleh dapatkan cap ni dekat Shopee. So aku akan tinggalkan link dekat aku punya video description. Okey, ini dia aku nak unboxing part yang customer beli dekat Shopee. Okey, ni dia manual multi port valve. Kalau korang nak tahu, dia punya size sama saja untuk semua outdoor filter. Baik untuk saiz 936, 942, 1044. So dia punya saiz ni universal, korang jangan risau, takkan tersilap beli. Okay, so yang ni dia punya main valve. So dia ada bagi gasket, satu gasket besar untuk main valve dan tiga gasket untuk sub valve. Okay, yang ni pula dia punya penapis untuk top valve. Yang lagi satu ni pula ialah penapis untuk bottom valve. Tapi untuk penapis bottom valve ni mungkin aku tak pakai sebab aku tak keluarkan dia punya pasir. So aku cuba pakai yang top valve saja. So bila korang beli barang-barang part ni, korang akan dapat 4 jenis barang. Barang-barangnya main valve, penapis top, penapis bottom dan gasket. Okay, cara-caranya aku kena potong dulu paip air masuk dan air keluar. Tapi sebelum tu korang kena tutup dulu dia punya bug meter. Tak tutup nanti balik awal korang, kerja tak siap, baju dah basah. Okey, kalau korang larat dengan tangan pun korang boleh pulas dia punya valve ni. So kita boleh buka valve ni ikut lawan jam.
Aku ingat sebelum aku pasang valve ni, aku nak bare wash secara manual dengan gunakan getah pipe. Okey, kalau pressure air rumah korang kuat, korang boleh buat cara macam ni. Just masukkan getah pipe ke dalam outdoor filter, and then karat-karat akan keluar. Kita buat sampai dia jernih. Okey, sambil-sambil tu korang boleh godok-godok getah paip tu sampai karat-karat semua keluar. Tapi korang kena ingat kaedah ni, aku tak ada tukar dia punya pasir lah. Aku just pakai lagi pasir lama, cuma aku just keluarkan dia punya karat. Okey, lepas tu kita pasang gasket untuk valve sebelah atas. Okey, lepas tu kita pasang dia punya penapis sebelah atas. Kalau kau perasan dekat sini ada macam lock. So kita masukkan penapis tu, kita lockkan dia. Okey geng, dah siap pasang geng. Okey, lepas tu kita masukkan top valve ni. So senang je, kita pulas mengikut jam sampai dia ketat. Lepas tu kita pasang dia punya sub gasket dekat ketiga-tiga outlet. Kalau rumah kita ada menggunakan pump, sebaik-baiknya kita perlu ada outdoor filter ni. Ini bertujuan untuk menjaga pump kita daripada berkarat. Maksudnya dekat sini proses pengaratan tu memakan masa yang lama lah kalau kita compare dengan tanpa menggunakan outdoor filter. So kita pasang meter gauge. Untuk pemasangan tip putih ni, kalau boleh kita pasang bagi tebal lah. Jangan kedekut tip putih ni. Kalau bocor lagi teruk, kita kena buka semula ke semua piping. So dekat situ dah dua kali kerja sebab kita pakai paip PVC. Kalau kita pakai poli tu kemungkinan kerjanya lebih mudah lah. So yang last kali kita pasang outlet untuk backwash. Okay geng, memori phone aku pun dah full. Aku terpaksa potong video ni. So yang ni aku dah siap pasang. So hasilnya geng, masalah kebocoran settle geng. Akhir kata, jangan lupa like, share and subscribe dan tekan butang loceng.